Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire. Oke, kawan-kawan semua, mungkin di antara teman-teman ingin segera dapat Mobilio ya. Yang ada di pikiran Mobilio gitu. Tapi kita harus paham dulu standar presentasinya seperti apa, kemudian produknya, knowledge produknya harus benar-benar paham supaya kita enak ngejelasin ke calon membernya. Nah, di sini banyak ya manfaat-manfaat produknya. Di awal kita masuk ke produk dulu, teman-teman. Atau misalkan mau langsung pengen Mobilio enggak, atau misalkan wah jangan moto nih, bisa-bisa dapat Mobilio nih sebulan dua bulan gitu kan, kepo. Kalau udah kepo enak jelasinnya. Atau misalkan kita basa-basi terlebih dahulu. Nah, setelah basa-basi kita tanya, dia pakai motor atau pakai mobil? Nah, kalau misalkan dia pakai motor, nah bagaimana ininya? Kalau pakai mobil, bagaimana ininya cara jelasinnya? Nah, di sini kan kalau misalkan si orang itu daftar satu paket ya, kita dapat 5 box. Nah, kalau misalkan dijual itu 1.250.000. Tapi kalau misalkan dipakai penghematan itu luar biasa. Nah, saya sering kali menekankan di penghematannya, teman-teman. Enggak ke penjualannya, enggak ke produk yang didapat, tapi penghematannya. Contoh begini. Kita harus paham dulu cara kerjanya sebelum ke penghematan. Cara kerja ecoracing itu seperti apa? Cara kerjanya gampang. Tinggal langsung masukkan ke tangki. Nah, di awal-awal dia membersihkan kerak yang sebelumnya bensin yang tidak sesuai standar RON. Karena untuk premium itu RON-nya cuma 88. Kalau misalkan Pertalite cuma 90. Nah, sekarang kalau misalkan biasa isi premium atau Pertalite itu kurang dari standar RON. Karena apa? Karena untuk bangsa seperti Matic, terus kemudian injection itu standar RON-nya 91 minimal, 91. Nah, itu artinya kurang. Akhirnya apa? Ruang pembakaran nggak sempurna. Di ruang pembakaran banyak kerak. Nah, di awal eco racing ini membersihkan itu dulu. Ya, membersihkan istilahnya kerak-kerak ya, karena standar RON yang tidak sesuai. Akhirnya setelah seperti itu nanti akan membersihkan ruang pembakaran. Setelah ruang pembakaran bersih, nah, ruang pembakaran istilahnya jadi lebih sempurna untuk pembakaran bensin lebih sempurna. Ketika pembakaran lebih sempurna, maka irit akan terlihat gitu, bisa hemat sampai 50%. Nah, disitulah kinerja eco racing. Nah, setelah ruang pembakaran bersih, kita harus tahu hitung-hitungannya nih, kalau misalkan ke calon member. Nah, karena istilahnya bapak nih udah sering kali pakai premium, sudah sering kali pakai Pertalite. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan eco motor 1 itu untuk 4 liter. Nah, satu eco mobil itu untuk 20 liter. Tapi karena untuk membersihkan ruang pembersihan, nah jangan 1 liter untuk 4 liter, satu eco motor untuk 4 liter jangan, Pak. Tapi 2 minimal. Untuk apa? Supaya cepat pembersihannya, supaya cepat terlihat penghematannya seperti apa. Nah, begitu pun eco mobil gitu. Oke, 20 liter, Pak. Pakai 2 eco mobil. Nah, satu beli, satu gratis dari saya gitu. Jadi digratiskan satu, di ini satu. Nah, supaya langsung kelihatan bagaimana penghematannya dan ruang pembersihan supaya cepat bersih. Ya, teman-teman, supaya cepat bersih, supaya ningkatin RON-nya sampai 10 liter, 10 RON, ya. Supaya cepat pembersihannya, ketika cepat pembersihannya akan kelihatan penghematannya sampai 50%. Nah, kalau misalkan Bapak ini ruang pembersihannya udah benar-benar bersih, kalau di awal udah kelihatan hematnya bagaimana? Nah, sekarang kita hitung-hitungan, Pak. Kalau misalkan Bapak nge-member, itu cukup dengan 1 juta. Nah, Bapak akan mendapatkan 5 box, ya, 5 box eco motor atau eco mobil atau eco diesel. Nah, sekarang 5 box. Kalau misalkan Bapak ambil motor, nah karena Bapak punyanya motor, nah sekarang satu boxnya itu 50 butir, Pak. Kalau 50 butir dikali 5 box itu artinya 250 butir. Nah, sekarang kita hitung hemat-hematnya. Kalau misalkan satu pil atau satu butir itu untuk menghemat setengahnya atau untuk 4 liter ya. 4 liter kalau setengahnya itu 2 liter. Nah, untuk hemat misalkan 2 liter, 1 liternya harga bensin berapa per talit? 7.800. Berarti kalau misalkan dikali 2, 15.600. Nah, kalau misalkan 1 butir bisa hemat 15.600, kalau misalkan dikali 250 butir, berarti berapa yang bisa kita hemat? 3.900. Nah, 3.900 kalau misalkan dikurangi harga daftar 1 juta. Nah, atau misalkan harga pembelian di awal 1 juta. Nah, berarti berapa? Ada sisa 2.900. Kira-kira untung atau rugi, Pak? Untung ya. Nah, di situ. Apalagi kalau Bapak nanti repeat order.
Repeat order nanti lebih murah. Cukup dengan 1.100.000 Bapak dapat ya 8 box. Ya 8 box kalau misalkan kita hemat berapa? Berarti 8 kali 50 400 butir. 400 butir kalau dikali 15.600 berapa, Pak? Kebayang ya, teman-teman. Cuma gitu doang gitu. Cuma gitu doang. Akhirnya apa? Oh iya, bener, hemat banget gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, selain itu juga, Pak, selain menghemat ya, Bapak juga nanti bisa mempertahankan daya oli yang tadinya 1 bulan sekali bisa jadi 3 bulan sekali sampai 3 kali lipat gitu. Terus kemudian bisa meningkatkan tenaga juga atau akselerasi. Pokoknya tarikannya jadi ringan, Pak. Nah, terus kemudian jelasin juga menghilangkan polusi, Pak. Yang tadinya banyak asap, Pak, itu jadi hilang asapnya, Pak. Nah, kalau di awal-awal mungkin nggak 100%, tapi setelah sering pakai ini bisa 100%. Hinggarnya apa? Hingga akhirnya bebas polusi. Nah, minimal kita sedekah udara lah, Pak, gitu. Selain kita menghemat dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kalau Bapak paham nih, Bapak juga bisa loh di sini bisa dapat mobilio gratis. Nah, caranya bagaimana, Mas? Gampang banget, Pak. Itu cukup 300 kiri, 300 kanan, 300 poin kiri, 300 poin kanan. Nah, untuk dapat poinnya dari mana? Nah, misalkan Bapak nge-member nih ke saya. Nah, saya dapat poin nih, Pak, 1 gitu. Nah, dan saya juga dapat komisi, Pak, dari perusahaan 100.000. Nah, kan lumayan dan besoknya langsung dibayar. Tapi kalau misalkan Bapak joinnya 3 paket, 3 juta ya, dapat 15 box. Nah, saya dapatnya 300.000, Pak, dan dapat 3 poin. Nah, kalau misalkan saya simpan di kiri berarti 3 poin di kiri. Kalau misalkan saya disimpan di kanan berarti 3 poin di kanan. Begitu, Pak. Nah, selain itu juga untuk dapatkan poin tidak hanya dari perkembangan jaringan, dari tidak hanya dari kememberan, tapi dari repeat order mitra-mitra kita. Ini sampai ke 20 generasi, Pak. Misalkan Bapak nih nanti repeat order, belanja ulang ke perusahaan karena lebih murah dan lebih menguntungkan, gitu. Nah, kalau misalkan lebih murah kan Bapak nanti repeat order lagi. Nah, kalau repeat order naik lagi, Pak. Satu misalkan Bapak 1.100.000 belanjanya. Nah, ke saya 1 poin lagi naik. Nah, gitu, Pak. Nah, itu dari Bapak, belum lagi dari yang lain. Apalagi kalau misalkan Bapak loyal, apalagi kalau misalkan Bapak jadi resellernya. Nah, hitung-hitungan jadi reseller seperti ini, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak belanja nih 1.100.000 dapat 8 box. Kalau dijual itu bisa 2 juta, Pak. Nah, satu boxnya kita jual 250.000. Kalau dikali 8 box berapa? 2 juta. Nah, sekarang misalkan Bapak masuk ke perusahaan-perusahaan besar yang istilahnya membutuhkan bensin atau solar yang besar gitu, yang banyak. Nah, akhirnya apa? Misalkan satu perusahaan pesan 40 box per minggu. Nah, 40 box itu dijual berapa? 40 box kali 2 juta berapa? Ya, kali 250.000 ya. 40 box dikali 250.000 berapa? 10 juta. Nah, untuk kita dapat 40 box, tinggal ke perusahaan aja belanja. Nah, 1.100.000 dapat 8 box. Nah, untuk 40 berarti 40 dibagi 8 itu artinya apa? 5 ya, 5 paket atau misalkan 5.500. 5.500 5 dikali 8 40 box. Ya, kita cukup mengeluarkan 5.500. Nah, dari 10 juta tinggal dikurangi 5.500. Berapa? 4.500 kita dapat untung. Nah, itu kalau Bapak jual ke perusahaan, apalagi Bapak punya travel, apalagi punya Bapak punya mobil banyak dan lain sebagainya. Nah, kita harus ini ya. Nah, kita juga harus antusias, kita harus murah senyum dan sebagainya. Kita harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa produk ini memang luar biasa dan memang luar biasa. Sudah banyak yang membuktikan dan teman-teman harus siapkan testimoninya juga. Nah, download aja di Google, searching testimoni Eco Racing. Itu ada ribuan testimoni. Nah, tinggal dilihatin nih, Pak. Ini testimoninya. Dan ini udah dipakai oleh Pak Ridwan Kamil. Liatin starter kitnya ya, liatin starter kitnya juga nih. Ini kan misalkan Pak Ridwan Kamil, terus kemudian Bapak siapalah, polisi, dinas kelautan dan sebagainya. Ini udah pada join juga. Nah, ini juga udah dicek di Auto 2000, udah dicek di Astra Daihatsu, udah dicek di istilahnya di Subandung dan lain sebagainya. Sehingga aman, Pak. Gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar meyakinkan. Nah, dari hitung-hitungan tadi aja, itu udah luar biasa, teman-teman. Dari motor itu bisa hemat sekitar 2.100.000 sampai 2.900.000 ya hematnya. Kalau misalkan ruang pembakarannya udah bersih. Nah, terus kemudian karena teman-teman tadi ya, kayak teman saya tuh itu dijual semua gitu, enggak digratisin, dijual semua. Langsung ke motor kan coba kalau misalkan dia pakai motor, nih, Pak. Tapi minimal harus 2, Pak. Kenapa? Untuk membersihkan ruang pembakaran. Jadi 4 liter untuk 2 ini 2 pil. Nah, 2 pil untuk 2 4 liter di awal gitu. Nanti kalau ruang pembersihannya udah enak, tarikannya udah enak dan lain sebagainya itu kan udah bersih ya. Tinggal 1 liter per 4 1 pil untuk 4 liter, Pak.
Nah, hitung aja penghematannya kalau misalkan 2 liter, 2 kali 17.600 7.800 15.600 begitu. Nah, kalau misalkan eco diesel ini lebih luar biasa lagi, teman-teman. Kalau pakai solar lebih luar biasa lagi penghematannya. Kalau dia pakai solar, nah sekarang kan satu boxnya 10 ya. 10 kalau misalkan dikali 5 box itu 50 butir. 50 butir kalau misalkan hemat sampai kan satu pilnya 40 liter ya. Kalau di awal-awal pakai 2 pil gitu, 2 pil untuk 40 liter. Jadi jangan langsung anjlok langsung satu pil 40 liter, nggak akan kelihatan. Soalnya ruang pembakarannya masih kotor. Karena hasil-hasil bensin sebelumnya, CN sebelumnya kalau solar ya. Standar CN. Nah, kalau misalkan pakai eco motor langsung 2 eco diesel 2 terus untuk 40 liter itu akan langsung kelihatan penghematannya bagaimana. Nah, setelah kelihatan, nah nanti kalau misalkan ruang pembakaran udah bersih, Pak, itu tinggal satu pil aja buat 40 liter. Nah, kalau bisa hemat sampai 50%, berarti 20 liter, 20 dikali berapa tuh? 20 dikali 5.500 solar ya. 20 kali 5.500 berapa? 100.000. Nah, sekarang 100.000 hemat dari satu pil. Kalau misalkan dikali 50 ya, dikali satu paket kan 50 butir ya, kalau Eco Desa. 100.000 kali 50 berapa, Pak? Udah 500 sekitar 5 jutaan. Ya sekitar 5 jutaan. Nah, 5 juta dikurangi aja, Pak. Kurangi aja 1 juta pendaftaran berapa? 4 juta. Apalagi kalau misalkan di repeat order, repeat order lebih murah. Gampang kan? Cuma gitu doang gitu. Tinggal teman-teman benar-benar pahamin nih semuanya gitu. Apa istilahnya bahan-bahannya bagaimana untuk mengantisipasi kalau misalkan dia tanya, "Wah, takut mesinnya bagaimana dan sebagainya." Nah, itu harus teman-teman pahamin ya. Karena di luaran sana banyak penghemat bahan bakar minyak, tapi di luaran sana masih banyak yang berbahaya gitu. Akhirnya apa? Takut pakai eco racing. Eco racing ini 100% bahan organik. Kemudian bahan-bahannya juga udah luar biasa. Tinggal teman-teman pahamin di web support ya. Itu udah saya masukin di situ. Tinggal teman-teman pahamin. Dan hitung-hitungannya udah ada di situ juga. Teman-teman pahamin, tinggal jelasin ke calon member. Nah, terus kemudian nanti masuk ke penjelasan marketing plan-nya. Nah, teman-teman pahamin juga marketing plan-nya supaya teman-teman gampang menjelaskannya. Tapi intinya itu di situ yang 300 kiri, 300 kanan gitu. Biar gampang, biar cepet join gitu. Terus kemudian di resellernya, kemudian di penghematannya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekian dari saya. Kalau misalkan ada saran ya untuk buat video apa ya teman-teman, supaya untuk membantu teman-teman semuanya perkembangannya lebih cepat, tinggal di-share aja di komentar ya. Oke, salam sukses dari saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire.